Oke guys, sekarang gue mau membuka domain yang baru, yang di dekat bos cacing ini loh, cacing Winot ini ya, Winot. Dan mana ya jalannya? Ini ada beberapa cabang sih di dekat bos cacing ini. Ini gue melewati sini dan ternyata ditutup, bukan ditutup sih, masih banyak akar. Di depan sana tadi ada jalan, tapi nggak tahu arahnya kemana ya. Tujuan kita ke arah domain ya, ke arah domain yang masih di lock, masih dikunci. Dan ini jalannya ya, mungkin ya jalan kedua yang tadi, setelah tadi yang di banyak. Banyak. Oke, sekarang langsung menuju. Terus ke depan ada monster lagi. Ini ada tantangan, guys. Tantangan partikel kayaknya ya. Oh iya, ini partikel, guys. Oke, sudah dapat chestnya, langsung aja ya. Ini ke bawah, guys. Bawah terus. Ini kemana? Nah, itu domainnya di sana, ke arah sini berarti, guys. Nah, ke arah sini nih. Wow, ternyata ada jebakan Batman, guys. Ada monster Scorpion. Kalajengking dari Sumeru, kita kalahkan ini ya. Langsung aja percepat. Ini coba saya ada puzzle, guys. Mending kita coba puzzlenya dulu ya. Oke, ini puzzle ada 3 batu di belakang. Di belakang ada 3 batu dan harus menyamakan sih kayaknya nih. Mencari batu yang lain yang sama. Itu batu yang pertama. Ini satu, yang tadi itu 3. Duh, segelnya hilang, guys. Segelnya hilang karena segelnya hilang. Berarti ada batu di sisi lain yang sama. Ah, itu ada batu di sana tuh. Nah, batu ini sama ini. Nah, ini sama, guys, dengan batu yang itu. Oke ya, udah ketahuan ya cluenya ya. Cluenya udah ketahuan, guys. Sekarang yang ini, 3 ini. Ada 3 totem mesin ya. Ini yang 3 ini cluenya ada di di atas sana tuh, di atas tuh bentuknya samain ya. Sama kan? Oke. Berikutnya. Oke, udah sama. Tinggal yang satunya ini, guys. Celing, shieldnya sudah terbuka. Tinggal dikasih elemen dendro.
Wah, anjir. Nyerang ke totemnya, cuy. Ini bonekanya. Bonekanya ribet, cuy. Woi, woi. Woi. Sekarang yang ini clue-nya. Oh, di sana guys, itu ada batu tuh, tapi batu satunya kayak ketutup pasir ya, harus dibuka dulu. Nggak bisa pakai air ya, harus pakai angin. Oke, sudah. Akan dipati lagi. Menuju ke sini lagi. Oke, kita samakan batunya. Kok belum sama ya? Gak ada, cuy. Kebalik nih kayaknya. Kebalik nih. Nah, begitu baru bisa. Tinggal dibakar aja. Dibakar. Kasih elemen dendro. Ya ampun, nih boneka. Ini boneka apa hewannya sih? Jangan batunya dong, ini loh mesinnya, ini loh. Siampun, ganti karakter aja deh. Gini loh. Oh, belum ada reaksi apa-apa guys. Berarti kita urutkan ya, dari batu yang pertama. Ini ya, totem yang pertama. Yang kedua. Nih. Terus yang ketiga. Oke. Oh, kirain ada jalan ya. Ada jalan menuju domain. Ternyata cuma chest doang ya. Berarti harus mencari jalan lagi guys. Nah, sekarang jalannya kemana nih ya? Pusing nih, coba kesini ya guys. Tapi ini arahnya kebalik ya. Arahnya belum. Oke, kita menuju sini. Ke atas lagi. Takara sagashi. Kore mo mata ikkyou desu. Ini sudah deket dari mapnya sih, map domainnya. Lari terus mencari jalan. Oh, ini ada totem. Oh, akarnya hilang guys. Ini akar yang tadi. Nah itu. Tuh yang tadi tuh. Ya, ketemu ya. Sekarang kemana nih? Oh, ini ada ke bawah. Ke bawah guys. Ke bawah. Paling bawah lagi nih. Wow. Tempatnya berbeda nih. Sekarang ada kayak
lumut, ada rumput. Kok jauh dari ini ya, domain ya? Oh, di atas ada. Oh, di atas kan itu. Ritsuryu. Banyak banget nih musuhnya di sini. Wah, di depan ada. Ada cacing. Oke, meninggal ya. Di situ ada totem. Ada totem. Ada mesin anemo, guys. Mungkin ini ya. Ini nih nih. Ini jalan menuju ke domain yang baru ini. Oke. Okay. Yuk ke atas yuk. Oke, nih guys, ketemu guys. Ketemu sak. Kita nyalakan ya obornya dulu. Udah sini, gak ada puzzle. Cuman jalannya aja tadi yang sulit ya. Udah tinggal ke atas ke domainnya. Aktifin nih kuncinya nih. Akhirnya ketemu dan bisa masuk ke dalam ya guys. Oke, tinggal masuk aja. Masuk